بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون <applause> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بين يدي سعد بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى ثم صلاة وسلام ala sayyidil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ala najihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang khusna dan sifat-sifatnya yang ula. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkai majelis kita dan senantiasa memberi rizki kepada kita yang berupa ilmu yang bermanfaat serta amal salih yang bisa kita banggakan Allah SWT di Allah subhanahu wa ta'ala di kiamah nanti selanjutnya ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian <tuh> kitab ahadis asridil hijjah Karya Syekh Abdullah Al-Fauzan, hafizahullah taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada halaman yang ke-8 dalam bab Ma buhu fil ashri Man udhiyah Pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis yang dibawakan oleh musannif rahimahullahu taala. جاء كتابة قطران بليو رحمه الله وحفظه وأرعاه الله تعالى تفضل يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف حفظه الله تعالى ما يجتنبه في العشر من أراد الأضحية عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك أن شعره فليمسك فليم. فليمسك أن شعره وأظفاره حتى يضحي شيئا أخرجه nah, مسلم Hadis ini sudah kita baca dan kita terjemahkan dan sedikit kita ولأصبت برثمان كذبت من مسنف رحمه الله تعالى وحفظه الله ثم قال حفظه الله الحديث دليل على أنه إذا دخلت العشر وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا إلى أن يذبح أضحيته قال رحمه الله <سؤال> <سؤال> hadis tersebut menunjukkan bahwa apabila telah masuk 10 awal Dhul Hijjah dan seseorang menghendaki untuk menyembelih binatang kurban maka ia tidak diperkenankan untuk mencukur rambutnya dan juga memotong kuku-kukunya dan tidak pula boleh untuk mengambil sesuatu dari kulitnya Hingga ia menyembelih binatang korbannya Tidak boleh memotong rambutnya Tidak boleh memotong kukunya Dan juga tidak boleh menghilangkan Walaupun sedikit dari kulitnya Sampai dia menyembelih binatang korbannya Nah فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ أُضْحِيَةٍ جَازَ لَهُ الْأَخْضُ بَعْدَ ذَبْحِ jika ia menyembelih binatang korban lebih dari satu, maka <coughs> ia boleh untuk memotong rambutnya dan lain-lainnya ba'adha ula. Setelah menyembelih binatang korbannya yang yang pertama, adapun yang kedua dan yang ketiga ini mengikuti. Apabila sudah menyembelih binatang korbannya yang pertama, diperbolehkan untuk memotong rambutnya dan lain-lainnya. ahli ilmi anna Dan yang paling dohir dari dua perkataan ulil ilmi anna kalit tahrim bahwasanya larangan tersebut adalah lit-tahrim untuk menunjukkan hukum haram. Yani larangan Nabi sallallahu alaihi wa wasallam fala min sya'rihi wa basyaratihi syai'an perkataan ini adalah larangan dan al-asal al, al, -asal fit, al -asal dalam larangan yang sifatnya mutlak adalah tahrim untuk menunjukkan hukum haram kecuali jika ada dalil yang memalingkannya karena dalam kaidah usul dikatakan al-asru fil am fil nahyi al-mutlak tahrim illa dalilun yasrifuhu asal dari sebuah larangan yang mutlak untuk menunjukkan hukum haram kecuali jika ada dalil yang memalingkannya Musan Ibrahimahullah Ta'ala beliau cenderung mengikuti pendapat dari para ulama yang mengatakan bahwa larangan tersebut adalah litahrim bukan lil karoha karena tidak adanya sorif tidak ada pemalingnya Allah a'lam. Liannahu. Liannahu aslu Karena ia adalah merupakan kaidah asal fin nahyi dalam dalam larangan. Perkataan al-asl di sini maksudnya adalah al-qaidah. Nah, al-qaidah maknanya adalah kaidah al-ammah, kaidah yang yang umum. Karena asal nanti dalam <coughs> Perkataan alul ilmi memiliki beberapa makna yang diantaranya adalah al qaidah al amah Di sini maknanya adalah al qaidah al nah. <tuh> wa fa wal istighfaru. Jika ia menyengaja memotong rambutnya dan lain-lainnya, maka wajib untuk bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia telah melakukan sebuah keharaman wala fidyata alaihi ijma'an dan tidak wajib untuk berfidyah ijma'an menurut kesepakatan para ulama ahlul ijtihad dari kalangan kaum muslimin hal ini sebagaimana yang dinukil oleh al-imam ibn kudamah rahimahullah ta'ala di dalam al-mughni al-imam ibn kudamah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan idha thabata hadha, فَإِنَّهُ يَتْرُكُ قَطْعَ الشَّعْرِ وَتَقْلِيمَ الْأَذْفَارِ فَإِنْ Fa اللَّهَ فَإِنْ فعل استغفر اللَّهَ تعالى وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ إِجْمَاعًا Kata beliau jika telah sahih dalil yang melarang hal tersebut, maka ia meninggalkan memotong rambutnya dan juga memotong kukunya. Jika ia melakukannya, maka ia wajib untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala wala ijma'an kata beliau dan tidaklah ia wajib untuk berfidyah menurut kesepakatan para ulama ahlul ijtihad dari kalangan kaum muslimin nah. dan hal itu tidak mempengaruhi keabsahan udhiyahnya kalau seandainya seseorang memotong rambutnya secara sengaja atau memotong kukunya secara sengaja ia berdosa menurut pendapat yang kuat dalam masalah ini namun tidaklah mempengaruhi keabsahan dari uthiyahnya uthiyahnya penyembelian binatang korbannya sama sekali tidak terpengaruh oleh perbuatan tersebut karena memang tidak ada hubungannya antara larangan tersebut dengan uh, uthiyahnya. Jadi larangan tersebut berada di dalam satu sisi dan kemudian uthiyah ini dalam sisi yang lain. Para ulama menjelaskan jika larangan itu tidak kembali kepada zatil manhi anhu atau tidak kembali kepada syaratnya maka layak tadil butlan. Ya. Layak tadil butlan larangan apabila tidak kembali kepada zat sesuatu yang dilarang atau kepada syaratnya maka tidak menunjukkan batalnya apabila seseorang melanggar larangan tersebut karena itu kalau kita memotong rambut kita di 10 awal bulan Dhul Hijjah, sementara kita ingin untuk menyembelih binatang kurban maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dari penyembelian binatang kurban kita namun kita berdosa menurut pendapat yang rojih Allah wa'alam wa hadha nahyu yukhassu sahibul udhiyati liqawlihi wa arada an yudhiyya wa hadha nahyu yukhassu sahibul udhiyya larangan ini khusus bagi sahibul udhiyya bagi orang yang menyembelih binatang kurban karena sabda Nabi SAW wa arada an yudhiyya dan ia ingin menyembelih binatang korban. Nama. فلا يأم الزوجة ولا الأولاد إذا أراد أن يشركهم معه في الثواب. Jadi, فلا يأم الزوجة ولا الأولاد. Tidak mencakup larangan tersebut pada istri dan juga anak-anak. إذا -anak. أراد أن يشركهم معه في الثواب. Apabila orang yang menyembelih binatang korban ingin menserikatkan mereka dalam pahalanya dan menserikatkan keluarga dalam pahala penyembelian binatang korban ini masyru' karena itu Nabi Shallallahu alaihi wa wasallam beliau ketika menyembelih binatang korban Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma hada wa'an wa an ahli baiti wa lam yudhahi min ummati Ya Allah, ini adalah penyembelian saya dan juga ahlu Beiti dan ahli bait saya dan kemudian juga orang yang belum menyembelih dari kalangan umatku. Dan pada masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu keluarga menyembelih satu binatang korban. Namun mereka menserikatkan keluarganya dalam dalam pahalanya. Istrinya, anaknya, ini diserikatkan dalam pahalanya. Para ulama mengatakan jika memang mereka masih tinggal satu rumah dengan orang yang menyembelih binatang korban. Adapun jika memang mereka sudah beda rumah, maka likul ahli baitin uthiyah. Maka bagi masing-masing ahlul bait ada syariat melakukan udhiyah untuk mereka masing-masing. Jadi kalau kita punya anak misalnya 10 misalnya ya. Masih ada dalam satu rumah misalnya. Maka mereka semuanya boleh kita perserikatkan dalam dalam pahala. Tetapi kalau seandainya misalnya yang pertama sudah menikah, kemudian sudah bikin rumah sendiri, sudah pisah dari kita maka allah allah para Allah mengatakan dia tidak bisa kita perserikatkan dalam pahalanya adapun yang kemudian satu rumah dengan kita maka bisa kita perserikatkan pahalanya waman waman an ومن ضحى عن غيره بوصية أو وكالة فلا يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته لأن الأضحية ليست له Barang siapa yang menyembelih atas nama orang lain dengan adanya wasiat ada seseorang yang mewasiatkan kepada fulan agar nanti menyembelih atas nama dirinya atau dengan sebab wakalah orang mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih binatang kurban. Seti A mewakilkan kepada B agar menyembelih binatang kurban atas nama dirinya. Atau misalnya A memberikan binatang kurbannya kepada panitia. Panitia adalah wakil dari A tadi untuk menyembelih binatang korbannya. Maka tidaklah diharamkan atasnya memotong rambutnya atau memotong kukunya dan juga mengambil dari kulitnya liannal laysat lahu karena udhiyah tersebut bukanlah miliknya. Sedangkan Nabi SAW beliau mengatakan <tuh> wa arada an dan ia mengendaki untuk menyembelih yang diperintahkan dan di, yang diperintahkan untuk yumsik an syarihi wa adfarihi ini adalah sahibul kurban bukan wakilnya atau bukan wasinya ya bukan wakilnya

motong rambutnya yang diperbolehkan untuk dipotong atau kukunya di awal 10 awal bulan Dhul Hijjah karena tidak menginginkan untuk menyembelih binatang korban kemudian ia menghendaki untuk menyembelih binatang korban fi asna'il ashar di tengah-tengah 10 hari awal yang pertama 10 hari yang pertama dari bulan Dhul Hijjah misalnya tanggal 5 misalnya Tanggal 1 sampai 4 belum punya keinginan untuk berkorban. Tanggal 5 dapat rezeki ingin berkorban. Sementara dia sudah mencukur rambutnya, maka tidak masalah. Atau dia sudah memotong kukunya, maka tidak tidak masalah. Tetapi semenjak dia menginginkan, maka amsa min hinil iradah. Maka ia tidak boleh memotong rambutnya, memotong kukunya dan mengambil sedikit pun dari kulitnya setelah dia menghendaki untuk berkorban tersebut.

atau adanya luka yang pada luka tersebut ada rambutnya yang yataayyanu yang harus untuk di, dihilangkan ada luka pada kepalanya misalnya yang kemudian dokter mengatakan ini harus dicukur rambutnya maka boleh fala tidak mengapa karena mudzahhi ليس بأعظم من المحرم الذي أبيح له الحلق إذا كان مريضا أو به من رأسه karena muddahi, karena orang yang beliau mendatang korban bukanlah lebih besar dibandingkan orang yang melakukan ihram yang diperbolehkan baginya untuk mencukur rambutnya apabila ia sakit atau ada gangguan pada kepalanya seorang yang melakukan ihram baik untuk haji atau umrah kalau seandainya ada sakit pada kepalanya, maka boleh dia mencukur rambutnya sebagaimana yang disebutkan dalam dua yang sahih, yang 25 Bukhari dan lain-lainnya, bahwa sahabat Ka'ab bin Ujrah ada sakit pada kepalanya, Ada kutunya sampai berjatuhan karena ya. Oleh karena itu Nabi s.a.w alaihi Bertanya kepada, kepada beliau, huwa, "Apakah uh, serangga yang ada pada palamu itu mengganggumu?" Maka akhirnya kemudian Nabi SAW mengizinkan beliau untuk mencukur rambutnya. Apabila orang yang ihram diperbolehkan untuk mencukur rambutnya, karena adanya sakit atau gangguan pada kepalanya, maka orang yang akan menyembelih binatang korban, ini lebih di, diperbolehkan karena laisa bi'adzam minal muhrim. Nah. muhrima fidyah wal la fidyata alaihi. Tetapi orang yang muhrim ya wajib untuk berfidyah. Adapun mudahi, orang yang menyembelih binatang korban, la fidyata 'alaihi. Tidak ada kewajiban untuk berfidyah. ولا يجوز للمرأة أن توكل أحدا على أضحيتها لتأخذ من شعرها كما قد تفهمه بعض النساء لأن الحكم لأن الحكم متعلق بالمضحي نفسه سواء وكل لأن الحكم لأن الحكم متعلق بالمضحي نفسه سواء وكل غيره أم لا. Tidak boleh seorang wanita mewakilkan kepada seseorang untuk mengurus uthiyahnya dalam rangka untuk memotong rambutnya. Kalau seorang wanita misalnya dia ingin memotong rambutnya di sepuluh awal bulan yang pertama dari bulan Dzulhijjah, sepuluh hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. kemudian dia mewakilkan menyembelih binatang kurbannya kepada orang lain, kemudian dia memerintahkan. Anda jangan memotong rambut, jangan memotong, memotong kuku. Kemudian dia memotong, memotong rambutnya orang yang akan menyembelih tadi. Kemudian e, diwakilkan kepada orang yang mewakilinya untuk apa? Tidak memotong rambutnya, memotong kukunya. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh. Wajib bagi dia untuk menahan diri untuk tidak memotong rambutnya, untuk memotong matang kukunya seperti itu. Kamat kot sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kaum wanita. Kenapa demikian? Karena hukum itu terkait dengan orang yang menyembelih korban, binatang korban itu sendiri. Baik ia mewakilkan kepada yang lainnya atau tidak. Adapun wakil maka fala ya taala di Orang yang mewakili seseorang untuk menyembelih binatang korban ini tidaklah ya taala kubihi nahyun. Tidak ada larangan itu kaitannya dengannya sama sama sekali. Karena itu siapa yang tidak boleh mencukur rambutnya, memotong kukunya, orang yang menyembelih binatang kurban itu bukan siapa? Bukan wakilnya. Baik itu wakilnya pribadi atau wakilnya itu adalah kelompok seperti misalnya e, muasasah tertentu atau misalnya e, panitia. Jadi panitianya boleh untuk memotong rambutnya dan seterusnya, tapi orang yang akan menyembelih itu nggak boleh memotong rambutnya dan lain-lainnya. Nah. Tidak mengapa, tidak mengapa mencuci rambut bagi seorang laki-laki ataupun wanita ayam al -asyr. pada 10 awal bulan. Dhul Hijjah bagi orang yang ingin menyembelih binatang kurban li'annahu li'annahu sallallahu alaihi wasallam inna ma naha 'anil akhdhi wa karena nabi nabi karena nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari memotong nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari memotong nam wa li'annal muhrima lahu an yaghsila ra'sahu dan karena orang yang ihram diizinkan untuk mencuci rambutnya jadi kalau mencuci rambut kemudian akhirnya ada rambut yang apa yang rontok ketika mencuci rambutnya maka ini tidak mengapa ini tidak masalah ya sebagaimana seorang yang muhrim diperkenankan untuk mencuci mencuci rambutnya pakai sampo misalnya boleh atau seorang yang ihram dia menggaruk-garuk kepalanya ya menggaruk-garuk kepalanya sehingga kemudian ada rambutnya yang yang rontok misalnya Ini tidak masalah demikian juga orang yang akan menyembelih binatang korban kalau seandainya dia menggaruk garuk kepalanya kemudian rambutnya ada yang ada yang rontok makanya tidak tidak masalah yang tidak diperbolehkan adalah kalau mencukur mencukur rambutnya. ومن أراد أن ثم عزم على فَإِنَّهُ لا يَأْخُذُ من أَشْعَارِهِ وَأَذْفَارِهِ عند الْإِحْرَامِ Barang siapa yang menginginkan untuk menyembelih binatang korban, kemudian dia ingin melaksanakan ibadah haji, maka ia tidak boleh untuk memotong rambutnya dan juga memotong kukunya. <tuk> ketika ihram, maksudnya maksudnya oleh rahimani wa seorang yang ihram disunahkan ketika sampai di mikot sebelum memakai pakaian ihram maaf sebelum dia melakukan ihram ya, sebelum dia melakukan ihram ini yani sebelum dia berniat untuk memasuki manasik yang akan dia lakukan baik itu manasik haji atau umrah disunahkan untuk mandi kemudian untuk mencukur apa kumisnya kemudian juga memotong kukunya disunahkan untuk hal itu Nah, kalau seandainya seseorang yang melakukan ihram untuk haji atau umrah, ia sudah meniatkan menyembelih binatang kurban. Ya. Dia sudah meniatkan untuk menyembelih binatang kurban. Ketika sampai di Mekot, dia tidak boleh memotong kukunya, tidak boleh memotong kumisnya, tidak boleh memotong rambutnya. Tidak boleh mencabut bulu ketiaknya. Atau mencukur bulu kemaluannya. Yang semuanya ini asalnya bagi orang yang akan ihram. Semuanya itu disunahkan. Namun, karena dia sudah berniat untuk menyembelih binatang korban, maka tidak boleh melakukan semuanya itu. Di anahada, karena ini adalah sunnah indal, indal hajah, sunnah indal hajati. Kenapa dia memotong rambutnya dan lain-lainnya? Karena berhajah untuk memotongnya sebelum dia memasuki ibadah haji atau ibadah umrohnya. Nah. Karena itulah dikuatkan janibut taharki, dikuatkan larangannya.

sampai selesai. Dia sampai selesai. Dia masuk mikot, mandi dan seterusnya, kemudian pakai pakaian ihram. Kemudian setelah itu, jika memang waktunya sholat duha atau yang lainnya, atau dia melakukan sholat setelah wudhu, dia sholat terlebih dua rakaat, kemudian setelah itu naik ke kendaraannya Ketika di atas kendaraannya, kemudian dia mengucapkan labbaikallohumma labbaik umrotan. Labbaikallohumma labbaik. Labbaikallohumma labbaik, labbaikallah la syarika lak, innal hamda wa ni'matan wal mulk la syarika lak. Kemudian terus bertalbiyah ini sampai ke Masjidil Haram, sampai masuk Masjidil Haram, kemudian dari masjid masuk ke Masjidil Haram, kemudian menuju ke Ka'bah Al-Musyarrafah kemudian nanti e, memulai tawafnya. Setelah selesai tawaf tujuh kali, kemudian sa'i baina sofa wal marwah. Selesai sa'i di sof, di marwah. Setelah sa'i e, se, sebanyak tujuh kali, sampai di marwah. Kemudian dia memotong rambutnya. Setelah itu kemudian dia tahallul, Melepas bagian ihramnya, kemudian pakai bagian biasa, dan dihalalkan baginya untuk melakukan segala sesuatu seperti orang yang tidak berihram. Berarti sudah selesai umrohnya. Baru kemudian nanti tanggal 8 Dhul Hijjah, Duha, dia melakukan seperti apa yang dilakukan ketika di Mekot, kemudian memakai bagian ihram dan kemudian dia mengucapkan labaika Hajjan. Kemudian berangkat ke Mina dan seterusnya. Ini adalah haji tamattu. Barang siapa yang melakukan haji tamattu artinya dia umrah dulu, selesai umrah kemudian dia mencukur mencukur rambutnya. Nah, apabila dia sudah berniat untuk melakukan udhiyah, melakukan penyembelihan binatang, binatang kurban, maka dia tetap mencukur rambutnya. min syarihi. Apabila telah selesai dari umrahnya, Nusukun ala arjahil aqwal. Karena itu adalah termasuk bagian dari manasik, nah, manasik umrah yang dia lakukan. Nah, karena itu ia tetap mencukur rambutnya. Demikian juga apabila selesai jamrah akobah Yaumal demikian juga apabila sudah selesai melaksanakan jamrah akobah pada hari Aid maka ia mencukur rambutnya walaupun binatang korbannya belum disembelih. Boleh yang seperti itu karena itu adalah manasik haji. Karena itu adalah manasik manasik haji. Jamroh akobah dilaksanakan tanggal 10. Kalau misalnya <tuh> binatang korbannya disembelih tanggal tanggal 11 misalnya, maka tidak masalah setelah jamrul akobah kemudian dia memotong rambutnya, dia memotong rambutnya baru kemudian melakukan tawaf ifadah maka tidak masalah. Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang ingin menyembelih binatang korban ketika memasuki 10 awal Hijjah. Allah Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya, bab wujubul haji wa mubadarati bihi. Namun bab ini kita tinggalkan dulu. Nanti jika memang waktunya cukup, insya Allah kita bahas. Kemudian demikian juga bab berikutnya, fadlul haji wa bagi lil haji an bihi. Ini kita tinggalkan. Kemudian juga fadlul haji al-mabrur wa sifatu ini kita tinggalkan kita baca terlebih dahulu bab yang berikutnya yaitu at-targhibu fil udhiyati wa bayanu fadliha anjuran untuk melakukan udhiyah melakukan penyembelihan binatang kurban dan penjelasan keutamaan menyembelih binatang korban. Adapun masalah haji, insya Allah nanti jika memang waktunya cukup, insya Allah kita baca. Insya Allah, ta'ala Adapun jika memang tidak cukup, maka ya kita cukupkan kajian yang berkaitan dengan masalah, masalah yang berkaitan dengan uh, penyembelian binatang, korban, dan juga masalah idul adha. Namikro yafi. Samaqalah hafizahullah.

amlahaini yang keduanya berwarna putih akronaini yang keduanya bertanduk Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal aqama an nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati ashra sinin akhrajahu Ahmad wa Tirmizi wa sanaduhu hasanun Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma Beliau mengatakan, Aqaman Nabi SAW bil Madinati. Nabi SAW tinggal di kota Madinah. Ashro Selama 10 tahun, Nabi SAW selalu menyembelih binatang kurban. Karena itulah Al-Imam Ibn al qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'at, beliau mengatakan Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'ul udhiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau meninggalkan menyembelih binatang kurban. Jadi selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah, tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan menyembelih binatang kurban. Oleh karena itu, bagi kita yang mampu untuk melakukannya, maka hendaknya kita berusaha untuk terus-menerus melakukannya. Dan hal ini memberikan penjelasan kepada kita tentang perlu dikoreksinya pendapat dari sebagian kaum muslimin bahwa apabila dia sudah menyembelih satu kali seumur hidup, maka ini sudah sudah cukup. Kenapa demikian? Karena mereka mengatikoti bahwa binatang yang dia sembelih di Idul Adha ini akan dijadikan sebagai tunggangannya di akhirat nanti ketika melewati apa? As Sehingga kalau tunggangannya nanti lebih dari satu, bagaimana? Bingung. Mana yang akan ditunggangi? Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah Memang ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa binatang korban yang kita sembelih di Idul Adha akan menjadi tunggangan kita di Yaumul nanti. Tetapi hadisnya ini tidak sahih dari Nabi SAW. Bahkan sebagian ulil ilmi yang saya tahu menyatakan bahwasanya hadis itu adalah hadis yang maudhu. Hadis yang palsu. Jika hadis itu hadis yang palsu, maka tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran sebuah penetapan hukum syar'i. I. Oleh karena itu, kita ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam yang sabit dalam sunnah yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam tidak pernah beliau meninggalkan menyembelih binatang korban selama 10 tahun beliau tinggal di kota Madinah. Terus. وفي الحديثين دليل على مشروعية الأضحية وترغيب فيها والحث على فعلها di dalam dua hadis tersebut terdapat dalil atas disyariatkannya menyembelih binatang kurban dan anjuran untuk melakukannya. Naam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jika fa'al syai'an ala wajhi tha'ati wal qurbati wa lam yakun mukhtassan bihi kana dhanika mustahabban fi haqqi ummatihi ala arjahil aqwali. Karena Nabi SAW apabila melakukan sesuatu dengan sifat ta'ah dan kurbah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hal itu bukanlah khusus bagi beliau maka hal itu disunahkan di dalam hak umatnya menurut pendapat yang paling kuat. Ikhwanul rahimani wa Rasulullah Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam apabila melakukan suatu perbuatan zat dari perbuatan Nabi s.a.w. Wasallam tersebut asalnya menunjukkan bahwa umatnya disunahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam suri ala dan yang baik bagi bagi kalian. Adapun jika kemudian nanti ada perintah yang mengikutinya. Apabila ada perintah yang mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka derajat dari perbuatan tadi dari, dari asalnya sunnah untuk diikuti umatnya ini bisa menjadi hukumnya wajib jika memang ada perintah dari Nabi saw. Ada ucapan dari Nabi saw yang memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Wa kullu fi'lin an amrihi fa wajibin bada. Begitu kaidahnya dalam kaidah usul dikatakan bahwasannya setiap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa wasallam yang tidak ada perintah yang menyertainya maka yang zahir menunjukkan kepada hukum hukum sunnah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wallahu alam wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi wujubil udhiyati wa qawniha sunnatun muakkadah wa qawniha sunnatin muakkadah sunnatan muakkadatan nam khabar dari kaun ahlul ilmi telah berselisih tentang wajibnya menyembelih binatang kurban wa qawniha sunnatan muakkadatan dan keberadaan udhiyah hukumnya sunnah muakada. Apakah hukumnya sunnah muakada ataukah hukumnya wajib? Para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan hukum udhiyah hukumnya adalah wajib. Sebagian ulama ilmi mengatakan hukumnya adalah sunnah muakada. Fi khilaf ahlul ilmi wal ahwatu wal ألا yang paling hati-hati bagi seorang muslim tidaklah ia meninggalkan udhiyah meninggalkan menyembelih binatang kurban ma'a qudratihi 'alaiha. jika ia mampu untuk melakukannya seseorang yang mampu untuk melakukan maka tidak seyukiannya dia meninggalkannya. Kenapa demikian? Karena Nabi saw memerintahkan dan Nabi saw mencontohkan. Dan bahkan Nabi saw menegaskan man wajad saatan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana hada. Barang siapa yang dia mampu untuk menyembelih binatang korban, kemudian dia tidak menyembelih binatang korban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kita ini. Ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang yang mampu untuk menyembelih binatang korban, dia berkorban. Oleh karena itu, seorang muslim setelah dia memandang suatu permasalahan dari sisi hukumnya, kemudian baru kemudian dia berinjak kepada bagaimana dia mengamalkan perbuatan tersebut dengan tanpa memperhatikan hukumnya. Dalam istilah yang dipakai oleh Se Muhammad bin Salih bin rahimahullah Taala, ketika seseorang menghadapi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia mentakrirkan dengan takrir ilmiah, maka kemudian dia melihat dengan kacamata adab. Dengan kacamata apa? Adab. Dengan takrir ilmiahnya yang kokoh, apakah ini hukumnya wajib ataukah ini hukumnya apa? Sunnah. Kemudian itu ditinggalkan, kemudian memakai kacamata adab. Beliau mengatakan, kalau seandainya Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada kita melakukan suatu amalan, apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah sami'na wa ata'na? Ataukah kita mempertanyakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya? Apakah wajib atau sunnah Ya Rasulullah? wajib dan sunnah dalam pengertian yang dipakai oleh para ulama ahlul usul ya Rasulullah apakah hukumnya wajib atau sunnah bukanlah merupakan adab kata beliau kalau kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu kepada kita kemudian kita tidak segera melakukannya tapi kemudian kita bertanya kepada Nabi SAW ya Rasulullah wajib atau sunnah nah, jadi kata macam adab yang kita pakai oleh karena itu saya di sini mengatakan wal ahwat ya, yang paling hati-hati Seseorang setelah dia mengambil salah satu dari pendapat tersebut, jika memang dia mampu, tidak meninggalkan menyembelih binatang korban. Bismillah, sema salatu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah illa billah. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan masalah ketika kita berada di dalam masjid dan kemudian kita mendengar adzan. Wallahu alamu bishawab, Nasihat yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan taala ketika kita berada di masjid. Kemudian kita mendengar azan. Sementara kita sedang duduk di masjid dalam keadaan duduk. Maka kita kata beliau tidak seyukianya kita berdiri dari majelis kita, tetapi hendaknya kita duduk sampai selesai mendengarkan azan. Kenapa demikian? Li Allah ya bishaiton agar tidak tasabuh terhadap syaitan. Kenapa demikian? Karena syaitan apabila mendengar azan, bagaimana pak? Lari, berjalan menjauhi azan. Oleh karena itu, jika memang kondisinya kita tidak terpaksa untuk melakukan buang hajat dan lain-lainnya, sesuatu yang memang doruri, terpaksa harus kita lakukan di waktu tersebut, maka tunggu sampai selesai adhan. Selesai adhan, baru kemudian kita keluar, mungkin untuk mengambil air wudhu, atau mungkin untuk minum, atau mungkin kita ingin istirahat sebentar, ya, ingin layah-layah, maka kita lakukan dari itu setelah selesai adzan. Ini adalah suatu adab yang perlu kita perhatikan. Inilah nasihat beliau rahimahullah taala yang diantaranya bisa kita baca dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fikhi. <tuh> Kita lanjutkan. Ahsanullah ilaikum summa qala hafizahullah. Lianna ada'aha huwa alladhi yata'ayanu bihi bara'ata zimmah. Lianna ada'aha huwa alladhi yata'ayanu bihi bara'atu zimmatihi. Karena menunaikannya, itulah yang yata'ayyan bihi bara'atu dhimatihi yang pasti tertunaikan ya, ah dhimat, tertunaikan dhimahnya, tanggungannya wal khuruju min uhdati talabi ahwatu dan keluar dari tuntutan itu adalah ahwat keluar dari tuntutan itu adalah ahwat artinya demikian ada perintah Nabi SAW kepada kita untuk menyembelih binatang korban bagi yang yang mampu. Sebagian ulama mengatakan perintah tersebut hukumnya wajib. Yang lain mengatakan hukumnya sunnah. Namun kalau kita lihat dalam ilmu usul bahwa perintah itu adalah merupakan tolap. Itulah merupakan tuntutan bagi kita untuk melakukan sebuah perbuatan. Perintah untuk melakukan sebuah perbuatan. Adapun wajib ini maksudnya adalah tuntutan yang sifatnya kita wajib untuk melakukannya. Jika kita meninggalkannya, maka kita berhak untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meninggalkannya, adapun kalau kemudian sunnah ini kita tidak ada yastahikul iqab ini tidak ada. Kita terpuji apabila melakukannya. Namun kedua-duanya adalah talab, tuntutan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita tinggalkan tentang hukumnya apakah wajib atau sunnah, kita perhatikan tolap tersebut. Nabi SAW menuntut kita untuk melakukan demikian. Maka yang ahwat kita lakukan kita lakukan tuntutan tersebut, kita kerjakan tuntutan tersebut dengan tanpa memperhatikan apakah hukumnya ini wajib ataukah hukumnya hukumnya sunnah. Toh kalau kita melakukan, maka menurut yang mewajibkan, kita sudah menunaikan kewajiban. Dan bagi yang mengatakan bahwasannya hukumnya sunnah, ini pun juga sudah kita melakukan sesuatu yang yang sunnah. Berarti kita apa? menurut pandangan dari dua ulama tersebut kita sudah melakukan yang yang terbaik maka begitulah apabila ada suatu perintah yang kita perhatikan adalah bahwa perintah itu adalah tolak baik dari Allah ataupun Rasulnya tuntutan dari Allah ataupun Rasulnya untuk melakukan sesuatu maka kita

yang tidak ada di sisinya kecuali biaya untuk <coughs> merawat keluarganya maka fa innal udhiyata la talzamuhu maka udhiyah itu tidak lazim baginya seseorang yang tidak mampu maka tidak dilazimkan untuk melakukan udhiyah nah wa man kana alaihi daynun fa innahu yuqaddimuhu ala al udhiyati barang siapa yang dia memiliki hutang maka ia mendahulukannya udhiyah, mendahulukannya di atas menyembelih binatang binatang korban didahulukan menunaikan hutang daripada menyembelih binatang binatang korban karena e, menunaikan hutang hukumnya adalah wajib bahkan kalau kita sudah punya kemampuan untuk menunaikannya kemudian kita menunda-nunda maka ini termasuk kedoliman Nabi wasallam mengatakan matrul dulmun menunda-nundanya seorang yang memiliki kemampuan untuk menurunkan hutangnya inilah adalah merupakan sebuah kedoliman dan kalau kita meninggal dunia kita mampu untuk menurunkan hutang dan kita tidak menunaikannya maka ini merupakan penyebab siksa kubur ini merupakan penyebab siksa siksa kubur. Karena itu hendaknya kita hati-hati dengan hutang. Nabi SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'alaqatun bi bidainihi. Jiwa seorang mukmin bergantung kepada hutangnya, hatta yukdo'anhu. Sehingga ditunaikan hutangnya tersebut. Karena itulah, para ulama ketika membahas hukum faraid, mereka menjelaskan bahwa al-hukukul mutalikoh bi tarikah itu ada beberapa hal. Hak-hak yang berkaitan dengan peninggalan orang yang meninggal dunia itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah mu'anat tajhis jenazah, biaya perawatan jenazah ini didahulukan. Biaya perawatan jenazah ini didahulukan. Baru kemudian muanut wafa idain, biaya untuk menunaikan menunaikan hutang, ini ditunaikan terlebih dahulu. Hutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Baru kemudian Mu anu wafail wasiyah biaya untuk menunaikan wasiatnya baru kemudian setelah itu al irs pembagian awak warisnya kalau tersisa warisannya dibagi kalau tidak maka hutangnya ditunaikan dulu wasiatnya ditunaikan dulu tidak boleh seseorang meninggal dunia langsung kemudian diwaris sementara dia punya punya hutang hartanya diwaris langsung sementara dia punya hutang hutangnya dibiarkan Padahal hutangnya ini adalah merupakan sebab dia akan mendapatkan siksa kubur jika memang dia punya kemampuan untuk menekan hutang sementara dia tidak tunaikan hutangnya atau ahli warisnya atau orang lain tidak peduli kepadanya sehingga kemudian hutangnya ditunaikan ini merupakan penyebab siksa kubur orang yang ada dalam, yang ada dalam kubur dia punya hutang menyengaja untuk dia menunaikan hutangnya maka panas kulitnya di kubur. panas kulitnya di kuburan. <tuh> Maka akan panas kulitnya di di kuburannya nanti. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat yang meninggal dunia meninggalkan hutang dua dinar. Kemudian ditanggung oleh sahabat Abu Qatada, ya Rasulullah, alayya dinaron, menjadi tanggungan saya dua dinar ya Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dua dinar itu menjadi tanggunganmu. Wal mayitu itu min huma dan jenazah ini berlepas diri dari keduanya. Pada keesokan harinya, sahabat Abu Kota ada ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudahkah engkau tunaikan hutangnya? Belum ya Rasulullah. Biasanya tanya lagi sampai kemudian setelah dikatakan telah ditunaikan hutangnya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al anhiinu barodat jilduhu. Sekarang sudah tiba masanya kulitnya itu menjadi dingin. Berarti asalnya kulitnya apa? Panas. Orang yang meninggal dunia, dia punya hutang dan kemudian sengaja tidak membayar hutangnya, maka panas kulitnya nanti di kuburan. Ya. Karena itu dahulukan menunaikan hutang. Ya. Terus ya, akhi, Li Wujub Liwujubi ibra'i zimmati indal istita'ah. Nah, karena wajibnya untuk melepaskan diri dari tanggungan menunaikan hutang ketika dia mampu. Nah, wa amal iqtiradu li syira'il <Syukur> udhiyati fa in kana al insanu yarju wafa'an kaman lahu murattabun aw nahwahu aw nahwahu <Syukur> aw nahwahu fa innahu yaqtaridu wa yudhi. Adapun berhutang untuk membeli binatang korban. Jika seseorang ini mengharapkan bisa menunaikan hutangnya, seperti orang yang punya gaji tetap dan sel, dan lainnya maka ia boleh untuk berhutang dan kemudian menyembelih binatang binatang korban jadi kalau dia punya sesuatu yang digunakan untuk menunaikan hutangnya maka boleh dia berhutang untuk membeli binatang binatang korban 6. wa in kana la yarju wafa'an fa innahu <tuh> la <-tuh> yaqtaridu li لا jika ia tidak mengharapkan adanya sesuatu yang digunakan untuk menekan hutangnya maka dia tidaklah berhutang agar tidaklah dia menyibukkan tanggungannya dengan sesuatu yang tidaklah lazim fi di semisal keadaannya jangan membebani diri dengan sesuatu yang kita tidak tidak mampu termasuk hutang ayul ikhwah kalau kita arisan ya arisan ini termasuk apa hutang karena hutang yang dinoboh yang dikor dikoordinir ya arisan adalah hutang yang di dikoordinir karena nanti misalnya ada 20 orang yang pertama ngambil duluan keluar lotreannya berarti dia apa hutang dengan teman teman-temannya. Karena itu kalau arisan nanti nggak boleh ada tambahan administrasi misalnya yang nanti dapat loterian pertama nanti ditarik administrasi. Ini riba administrasi ini. Atau misalnya ada pengumuman seikhlasnya saja untuk memberikan sesuatu pada panitia. Seikhlasnya tadi juga riba, nggak boleh. Ya. Karena ini adalah hutang. Yang hutang itu adalah hutang piutang adalah akad tabaruat maka tabarru'at maka tidak boleh kemudian ada tambahan. Nah, kecuali kalau kemudian memang orang yang tadi berhutang tadi, kemudian dia dengan kerelaan hatinya nanti setelah menunaikan dia membeli memberi tambahan tidak tidak masalah. Tapi jangan ada anjuran. Kalau ada anjuran ya sama saja. Ya, kalau ada anjuran sama sama saja. Demikian juga masalah haji. Haji juga demikian. Ini haji Uh, tidak boleh kemudian kita Membani diri kita untuk kemudian berhutang jika memang kita tidak menjumpai wafa demikian juga misalnya arisan untuk haji ini pun juga termasuk hutang ya arisan untuk haji ini pun juga apa termasuk hutang hutang pi hutang nah karena dan jangan kita sembrono dalam masalah hutang hutang pi hutang karena itu arisan boleh tetapi tidak dianjurkan karena memang apa hutang

dianjurkan seseorang untuk menyembelih binatang kurban untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya. Artinya satu binatang kurban kemudian fayusrikuhum fis sawabil udhiyah keluarganya dalam pahala penyembelian binatang kurban tadi agar lianala labidhalika azimal ajr agar keluarganya mendapatkan pahala yang agung tersebut dan juga dalam rangka imtisalan li amrillah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempeli untuk dirinya dan juga ahli baitihi. Jadi cukup satu kemudian keluarganya diperserikatkan dalam pahalanya. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Abu Ayyub Al Ansari rahimahullah taala ada dan kebiasaan sahabat pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyembelih satu binatang korban, yaitu satu kambing atas nama dirinya dan kemudian atas nama keluarganya artinya keluarganya diperserikatkan dalam pahala tersebut Wa fil udhiyati sunnati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam

Inilah yang mensunahkan penyembelian binatang binatang kurban dalam kisah yang ma'ruf yang insyaallah kita semuanya sudah memahaminya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihi untuk menyembelih anaknya yang kemudian diganti dengan domba yang yang besar yang kemudian disunahkan bagi pengikut agama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam yakni pengikut agama tauhid untuk mengikuti sunnah beliau menyembelih binatang korban di setiap hari Idul Adha. Dan di dalamnya terdapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iraqatid dengan, dengan mengalirkan darah. Dan di dalam uthiyah ini terdapat tausiah alal ahli wal fuqara yaumal id untuk terdapat sesuatu yang memberikan kecukupan kepada keluarga dan orang-orang yang miskin pada Hari Idul Adha dan juga al-ihda lidah wil kurba wal jiron dan juga menghadiahkan menghadiahkan daging kurban kepada kerabat dekat dan juga kepada tetangga tetangga dekat dan ini di dalamnya terdapat e, faedah yang sangat besar sekali karena ketika kita menghadiahkan sesuatu kepada keluarga dekat kita kepada tetangga kita maka nilainya sangat besar sekali. Nilainya sangat sangat besar. Walaupun e, sesuatu yang kita berikan itu sedikit, tapi dia memiliki nilai yang sangat yang sangat besar. Karena itu seperti yang pernah kita sampaikan, hadiah yang kita berikan kepada orang lain, maka e, jangan dipandang atau hadiah yang kita terima dari orang lain atau yang kita berikan kepada orang lain, jangan kita pandang dari sisi kuantitasnya. Jangan kita pandang dari sisi apa? kuantitasnya. Jangan kita lihat pada berapa banyaknya, tetapi yang kita lihat adalah bais yang ada di dalam hatinya. Kenapa dia memberikan sesuatu kepada kita? Menghadiahkan sesuatu kepada pada kita. Tausiah pada Idul Adha kepada keluarga dekat kita, kepada tetangga dekat kita, ini mempunyai nilai yang sangat besar, ya. Bisa menyebabkan adanya mawaddah dan mahabbah di antara kerabat dekat dan juga diantara tetangga. Masyarakatin rahimani warahmatullah. Demikian yang bisa kita kaji bersama pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji bersama bermanfaat bagi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi majelis kita. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi washabbi ajmain alamin.